الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat duduk di dalam majlis ilmu ini kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan kepada kita ilmu yang belum kita ketahui, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan tentang peringatan dan penjelasan dari godaan-godaan syaitan dan bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari godaan-godaan syaitan. Dan sekarang kita akan masuk pada bab min makayidis syaitan li bani Adam, yaitu godaan-godaan syaitan kepada anak-anak Adam. Disebutkan oleh muallif hafizahullah taala di sini, yang pertama adalah ba'thu iblis sarayahu wa mutaba'atuhu li a'malihim al-khabitha, yaitu bagaimana iblis mengutus bala tentaranya atau pengikut-pengikutnya untuk mengerjakan suatu amalan yang buruk. Jadi cara yang mereka lakukan, iblis ini adalah bapaknya syaitan. Ya, mereka mengutus bala tentaranya dan para pengikut-pengikutnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya yadhau 'arsyuhu 'alal ma', yang mana iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Jadi iblis meletakkan singgasana atau kerajaannya di atas air. Thumma yab'atsu sarayahu, kemudian dia mengutus bala tentara-bala tentaranya menebar di seluruh penjuru muka bumi ini. Ya. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Namun kedudukan yang paling rendah dikala di antara suruhan-suruhannya atau bala tentara-bala tentaranya, yaitu syaitan, paling rendah kedudukan mereka di sisi iblis adalah apa? A'zamu fitnah, yang paling besar ujiannya atau yang paling besar godaannya.
Yang paling besar godaannya di sisi iblis itu adalah yang paling rendah. Kalau di tingkat pekerjaan atau di tingkat pabrik, ya, karyawan yang paling besar pekerjaannya itu paling besar gajinya, paling besar dapat honornya. Tetapi di sisi iblis yang paling besar godaannya itu paling rendah di sisi iblis. Yaji'u ahaduhum fayaqul, kemudian seorang di antara tentaranya atau bala tentaranya datang dan berkata, fa'altu kadza wa kadza, aku telah melakukan ini dan itu. Jadi dijelaskan jenis godaan-godaan yang dia lakukan terhadap manusia. Setelah dijelaskan, iblis mengatakan, fayaqul ma sana'ta syai'an, kamu tidak melakukan apa-apa. Padahal dia sudah berjuang, berusaha menggoda manusia. Tetapi setelah dia laporan ke iblis, iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an, kamu tidak berbuat apa-apa. Jadi ibaratnya manusia walaupun ya berusaha, bekerja, ya banting tulang, banting waktu mereka, mengorbankan waktu dan tenaga mereka, berangkat pagi pulang malam, kalau dia ternyata laporan kepada atasannya atau kepada bosnya, dia mengatakan saya sudah mengerjakan ini dan itu, pasti akan diakui oleh bosnya. Ya, pasti akan diakui oleh bosnya. Itu tanda syukur bosnya kepada karyawannya atas perusahaan yang dia jalani, perusahaan yang dia sedang kembangkan. Tetapi ini iblis, dia tidak mengakui apa yang dia terima laporan dari bala tentaranya. Bahkan dia mengatakan, ma sana'ta syai'an, kamu tidak melakukan apa-apa. Tentu perasaan kita sebagai manusia biasa akan merasakan tidak nyaman, merasakan tidak adil atas tindakan-tindakan yang seperti itu. Makanya syaitan itu akan berusaha terus menggoda manusia bagaimanapun keadaannya. Dalam kondisi apapun manusia tersebut akan berusaha digoda. Kalau kita melihat saudara kita yang lagi sakit, untuk kita ajak ngobrol pun enggak enak. Atau lagi sibuk, kita enggak enak. Kita bisa masih mentoleransi waktunya. Atau dia lagi ibadah, lagi kajian, atau lagi sholat, atau lagi baca Al-Quran, tentunya kita tidak enak untuk mengganggu saudara kita. Tetapi syaitan akan berusaha bagaimanapun kondisi manusia itu akan tetap ya dibisiki oleh keburukan dan kejahatan yang ingin menjerumuskan manusia. Bahkan dalam keadaan sakit pun berpikirnya manusia banyak yang berpikir, ah gak usah sholat, saya lagi sakit. Banyak yang seperti itu. Padahal sholat adalah hukumnya wajib. Bahkan dalam berperang pun kita wajib melaksanakan sholat. Lalu bagaimana dengan hanya sekedar sakit? Oh sakit saya ini parah, Ustaz, tidak bisa ngapa-ngapain. Belum masih belum ada uzur. Selama kita masih bisa diwudukan, kalau kita masih bisa berbaring atau bisa duduk dalam sholat, lakukan. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, hanya tidak bisa bergerak dari kondisi berbaring tersebut, ya, mata yang kita mainkan, kedipan mata, subhanallah. Kedipan mata yang tidak terlalu lama itu ruku, kedipan mata yang agak lama itu sujud. Kita sesuaikan
bagaimana kondisi kita dalam dalam kondisi sehat. Kita bayangkan ini berdiri, ini ruku, ini sujud, ini tahiyat, ini duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Subhanallah. Ini baru salat. Ya. Itu baru satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan syaitan akan mencari celah untuk berusaha agar manusia ini meninggalkan salat. Dan itu banyak saya temukan orang-orang yang sakit membiarkan keluarga mereka kalau sakit, toleransi mereka besar, udahlah, enggak usah terlalu dipaksa salat, dia lagi sakit. Justru di situ semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan ibadah untuknya dalam kondisi sakit yang seperti itu. Karena siapa tahu dalam keadaan dia salat, Allah Subhanahu wa taala ambil, Allah Subhanahu wa taala panggil dia dalam keadaan salat. Tentunya dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita harapkan. Ini wudu tidak pernah diwudukan. Ya. Hanya bersandar kepada obat-obat yang diberikan oleh dokter. Dan dia pun mengikuti keluarga yang sehat, mengikuti orang yang sakit. Justru kita yang sehat pun harus bisa membimbing mereka. Bimbing mereka agar mereka bisa sholat. Kalau mereka bisa gerak ke kamar mandi, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, sekarang sudah banyak alat-alat yang bisa membantu kita dalam keadaan diranjang, ya, ada saluran untuk kotoran kencingnya atau saluran kotoran untuk buang air yang besarnya dan lain sebagainya, sudah sangat-sangat bersih. Lalu bagaimana dengan pakaian yang masih kotor? Kotor masih bisa dipakai selama tidak najis. Kalaupun kondisi dia lumpuh, sangat susah untuk membersihkan atau sangat susah untuk mengganti setiap saat, ya, tinggal tutup dengan selimut yang bersih. Yang penting aurat tertutup. Banyak cara untuk kita memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang sakit. Namun tidak berarti orang yang sakit harus meninggalkan kewajiban, kecuali kalau dia orangnya sudah gila, ya, atau dalam keadaan koma, tidak bisa sadar lagi, ya, itu baru kita maklum. Tapi kalau masih sakit biasa, ya, atau dirawat di rumah sakit, hanya sekedar dirawat penyakit biasa, ingatkan sholat supaya mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat seperti inilah salah satu contoh amalan yang sederhana atau godaan-godaan syaitan yang bagaimana manusia bisa melupakan sholat mereka. Maka justru kita sebagai orang yang sehat, yang terus mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit dari amalan ini kita ingatkan kepada orang-orang yang sakit agar mereka tetap menjaga ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala summa yaji'u ahaduhum fayaqul, dan yang lain pun datang kepada iblis melaporkan perbuatan mereka, melaporkan godaan-godaan yang mereka lakukan terhadap manusia. Mereka mengatakan ma taraktu hatta faraktu bainahu wa baina imraati, saya tidak berpisah dengan orang tersebut sampai dia berpisah dengan si suami berpisah dengan istrinya. Subhanallah. Perjuangan syaitan yang begitu sungguh-sungguh untuk menggoda manusia. Bahkan dia berusaha bagaimana caranya si suami tersebut berpisah dari istrinya. Kemudian qala fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta. Iblis pun mendekatinya, kemudian dia mengatakan sukses, kamu telah melakukan godaan yang paling terbaik.
Lihat Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jika terjadi sesuatu pertikaian atau perselisihan di antara suami istri, kenapa kita selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk menahan amarah kita? Walaupun yang salah adalah istri contohnya, maka kita sebagai seorang suami harus berbesar hati. Kita ambil tindakan diam dulu. Ya, atau sebaliknya. Kalau suami lagi memuncak marahnya, emosinya lagi tinggi, maka sang istri harus bisa menahan diri untuk tidak ikut marah, untuk tidak ikut emosi dalam kondisi tersebut. Khawatirnya terjadi yang tidak ingin tidak kita terjadi. Padahal masya Allah si suami istri tersebut begitu romantisme dalam rumah tangganya, begitu kuat dalam mempertahankan rumah tangganya, begitu kuat dalam mengingatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu sama lainnya, dalam bekerja begitu juga mereka gigih dan giat dalam mencari nafkah, mereka saling membantu antara suami dan istri, si suami membantu pekerjaan istri di rumah karena begitu banyak pekerjaan istri, baik mengurus rumah, mengurus anak dan seterusnya. Si suami sempatkan waktu mereka untuk membantu istrinya. Tetapi karena sebab omongan tetangga, ada perbincangan dari tetangga-tetangga sesamping kita, kok yang kerja suaminya bukan istrinya? Kok yang nyapu di rumah suaminya bukan istrinya? Dan seterusnya. Akhirnya si suami tersebut tidak nyaman dengan omongan tetangga tersebut. Inilah mulai hal-hal yang kecil. Kemudian dia sampaikan istrinya, pokoknya saya tidak bisa membantu Anda. Karena menyapu, mengepel, atau menjemur pakaian itu adalah bukan pekerjaan suami. Ini salah satu contoh. Padahal dari hal yang kecil. Kemudian istri pun naik emosinya. Bapak tidak tahu saya di rumah bagaimana mengurus anak. Bapak tidak tahu bagaimana saya mengurus dapur, bagaimana saya mengurus rumah supaya tetap bersih dan lain sebagainya. Bapak hanya berangkat pagi, pulang malam, tidak melihat bagaimana pekerjaan saya di rumah. Bosan saya di rumah dan seterusnya. Kata-kata itu keluar. Sehingga syaitan pun sudah mulai, ya, permainannya sudah dimulai. Akhirnya memuncak emosi mereka, terjadilah sesuatu yang tidak ingin terjadi. Kalau begitu sudah saya ceraikan kamu, supaya saya cari istri yang lebih giat bekerja dan seterusnya. Akhirnya syaitan sukses melakukan tindakan atau godaan yang menggoda Bani Adam agar mereka berpisah dari kehidupan suami istri, berpisah dari kehidupan rumah tangga mereka. Dan ini salah satu di antara godaan-godaan syaitan, ya, godaan-godaan iblis yang mengutus bala tentaranya untuk senantiasa menggoda manusia. Kami ingatkan kembali bahwasanya syaitan akan menggoda manusia dimanapun dan kapanpun, akan selalu siap siaga menggoda manusia. Ini poin yang pertama yang harus kita ingat, ya. Makanya kalau terjadi sesuatu dalam rumah tangga kita, kita selalu selesaikan dengan berlapang dada, selesaikan dengan betul-betul mencari solusi agar di antara hubungan suami istri selalu langgang, di antara hubungan suami istri selalu kuat sampai mereka berjumpa nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah memutuskan suatu putusan yang di luar dugaan. Tetapi kalau sudah dinasihati, sudah disampaikan kepada sang istri, dinasihati dengan cara yang baik, ya, disampaikan dengan cara yang baik,
berkali-kali diberikan nasihat supaya dia tetap menjaga etikanya, menjaga omongannya, menjaga sikapnya, menjaga akhlaknya. Ketaatannya kepada suami semakin ditingkatkan, kasih sayangnya kepada anak-anak semakin ditingkatkan, kepeduliannya kepada suami dan anak semakin ditingkatkan. Ya, maka jangan pernah membuat sang istri tersebut kembali rusak dalam hubungan kita. Terus kita sama-sama memperbaiki. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahanam. Jangan pernah menjerumuskan mereka ke dalam api neraka, membiarkan mereka dalam kebodohan. Tentunya yang dimaksud kebodohan di sini adalah kebodohan dalam ilmu agama, tidak mengajarkan kepada mereka adab-adab Islam, tidak mengajarkan kepada mereka tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajarkan kepada mereka bagaimana mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga terus berjuang mengajarkan, mengajak dalam kebaikan, dalam menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bagaimana syaitan menggoda manusia atau bagaimana syaitan menggoda anak Adam, yaitu sa'yuhud da'im fil ighwa wal idlal. Bagaimana syaitan tersebut akan terus berusaha dalam menyesatkan dan mengelabui manusia, akan terus berusaha menyesatkan manusia, tidak akan ada putus-putusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam firman-Nya dalam surah Shad ayat 82 sampai dengan 83. Qala Allah Subhanahu wa taala fi haqqis syaitan ar-rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan tentang hak syaitan yang terkutuk. Jadi syaitan itu memiliki hak dalam apa? Dalam menggoda manusia. Karena setelah keingkarannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ini dia minta hak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Kemudian dia akan berjuang berusaha menggoda manusia. Dan itu tentunya sampai hari kiamat pula. Dan tidak akan pernah ada henti-hentinya untuk menggoda manusia. Tidak ada letihnya, tidak ada lelahnya untuk menggoda manusia. Terus akan digoda oleh syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Syaitan berkata, ya, demi kemuliaanmu, fa bi izzatika, demi kemuliaanmu, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan menjerumuskan mereka semua, yaitu manusia akan dijerumuskan ke dalam kebinasaan, ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya, hanya orang-orang ikhlas saja yang akan jauh atau akan diselamatkan dari godaan syaitan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang ikhlas ini betul-betul dalam sekali maknanya. Bukan berarti kita hanya mengucapkan ikhlas. Banyak orang yang mengucapkan kata-kata ikhlas, ternyata ya, apa yang dia lakukan tatkala dilakukan oleh orang lain, dia sakit hati, ada rasa iri, ada rasa dengki dan seterusnya. Maka kata-kata ikhlas ini tidak bisa hanya diucapkan saja, betul-betul murni dari hati kita yang paling dalam. Ya, maka ibadah apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, selalu berusaha tanamkan keikhlasan dalam hati kita untuk
Allah Subhanahu wa taala. Kita mengamalkan suatu ibadah sekecil apapun, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap mendapatkan imbalan dari manusia. Ya. Contohnya sedekah. Dan lagi viral-viralnya sekarang permasalahan sedekah ini, ya, atau lagi banyak pembicaraan di mana-mana. Ya, orang-orang yang selama ini sudah lelah bersedekah, sudah memberikan bantuan sekian juta, bahkan ada yang merelakan apa namanya, kendaraannya, sertifikat rumahnya, sertifikat tanah dan seterusnya. Ya, sekarang mereka menuntut untuk meminta balasannya. Karena perjanjian-perjanjian yang mereka dapatkan, kalau bersedekah 100 ribu akan diganti dengan sejatuh 1 juta dan seterusnya, lipatannya begitu pas gitu. Jadi salah seorang dai, ya, kalau bersedekah 10 juta berarti mendapatkan 100 juta lipatannya, ya. Kalau bersedekah 100 juta akan mendapatkan 1 M. Ini yang memberikan rezeki ustadz itu atau Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Kalau orang tersebut yakin dengan apa yang disampaikan ustadz itu, bisa jadi dia syirik. Waliyazubillah. Saya yakin yang disampaikan oleh ustadz ini, misalnya. Tapi dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Maka ketika kita bersedekah, jangan pernah mengharapkan imbalan. Yang kita lakukan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah pasti akan memberikan rezeki, dan setiap masing-masing kita sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ditentukan? Baru umur 40 hari dalam kandungan ibu kita sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kita mati. Dan rezeki itu bukan hanya bentuk teori, bukan hanya bentuk materi saja, bukan bentuk rumah, bentuk mobil, bentuk uang dan lain dan seterusnya. Rezeki itu ternyata benar, jemaah. Mungkin ada yang merasakan rezeki itu bukan hanya materi saja, melainkan rezeki itu adalah bagaimana kita tetap dalam keimanan kita, bagaimana kita bisa istiqomah dalam keimanan kita. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau rezeki bentuk makan dan minum itu memang sudah pasti Allah berikan. Dan bukan hanya kepada orang yang beriman saja, seluruh makhluknya yang ada di atas muka bumi ini. Kaitannya dengan makan dan minum itu sudah pasti Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan itu diberikan kepada seluruh makhluknya, dan ini yang harus kita yakini. Makanya yang harus kita tanamkan dalam hati kita itu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam perkara sedekah saja, ya, baru sedekah 1000 yang kita harapkan yang besar, mendapatkan ganjaran yang besar. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kita nilai. Kita tidak bisa mengharapkan yang terlalu besar dan tidak bisa kita mengharapkan yang kecil. Tentunya hanya Allah yang berikan rezeki. Tetapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada umatnya, ya, ittaqun nara walau bisyikkit tamrin, ya, takutlah kalian kepada neraka walaupun kita bersedekah sepotong kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya mewanti kita untuk tidak mengharapkan ganjaran atau balasan dari dunia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, takutlah kalian kepada neraka walaupun kita hanya bersedekah sepotong kurma. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menjanjikan kepada umatnya, bersedekahlah kalian dengan sepotong kurma, niscaya kalian akan mendapatkan imbalan yang lebih besar. Imbalan apa misalnya? Mendapatkan rumah, mendapatkan kendaraan dan lain sebagainya, mendapatkan harta yang lebih banyak. Memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah." Ya, orang yang menginfakkan
hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ibaratnya seperti orang yang bersedekah atau seperti satu biji. Ya, kama tsali habatin ambatat sab'a sanabi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan menjadi sab'a sanabil, 7 cabang. Dari satu cabang tersebut, ya, buahnya berapa? 100. Masya Allah. Jadi kalau 7 kali 100 sudah 700 yang kita dapatkan. Dan seperti itu contoh yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ingat, yang harus kita ingat apa? Sudah ditentukan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sebanyak apapun kita sedekah, mau sedikit apapun kita sedekah, kalau memang rezeki kita pasti Allah akan berikan. Karena rezeki itu bukan hanya berbentuk materi saja. Dan banyak orang yang kehilangan rezeki yang berbentuk apa namanya, non materi. Banyak orang yang lalai dari sholatnya. Banyak orang yang tidak bisa bangun subuh sekarang ini. Mereka masih lelap di atas bantal dan selimut mereka. Mereka tidak mendapatkan rezeki untuk berjalan dari rumahnya menuju masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang sampai sekarang ini belum bisa baca Al-Qur'an. Dan ternyata orang yang bisa baca Al-Quran itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya itu dia baca Al-Quran, dia terus mempelajari Al-Quran, dia terus mengajarkan Al-Quran. Banyak orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan rezeki. Dan banyak sekali contoh-contoh lainnya, ya, rezeki yang berupa non materi, ya, atau rezeki yang berupa pernapasan yang Allah berikan kepada kita, pernapasan yang leluasa, yang begitu nikmat kita mengeluarkan pernapasan kita, menghirup dan mengeluarkan tanpa harus dibantu oleh alat-alat yang lainnya. Dan di sini ada Bapak Al-Munai, masya Allah. Beliau sudah melihat dari sisi saudaranya, makanya kita apa namanya doakan. Ada di antara jamaah-jamaah kita mungkin yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, atau saudara-saudara kita di tempat yang lain yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa sakit, kita doakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada mereka. Kemudian saudara-saudaraku kita juga yang ada di apa namanya yang Gunung Sameru, Lumajang. Ya, banyak di antara mereka rumah-rumah mereka tertimbun dengan debu vulkanik. Banyak juga di antara saudara-saudara kita yang ada di NTT yang terkena musibah gempa bumi dan seterusnya. Ujian ada di mana-mana. Ya, maka dari itu kita yang diberikan keselamatan, kita yang diberikan kenyamanan di tempat ini sekarang, itu telah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya, kendaraan, rumah yang mereka miliki mewah semuanya tidak ada gunanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak untuk menghancurkan muka bumi begitu mudah. Tinggal diserempakkan saja tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Gunung tentara Allah Subhanahu wa taala. Bumi tentara Allah Subhanahu wa taala. Air tentara Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan diberitakan dari BMKG bahwasanya Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara ya atau Timur, NTB, NTT siap-siap. Wanti-wanti harus siap siaga. Mereka diisukan tsunami. Ini BMKG yang menyampaikan. Tapi belum tentu dari Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun BMKG sudah melihat dari alat canggih yang mereka ciptakan untuk melihat kejadian-kejadian yang akan terjadi, tapi tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita yang lebih baik dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan saat ini kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala hidup tenang, hidup nyaman. Di Jakarta kita lihat beberapa hari yang sebelumnya hujan deras yang begitu deras. Hujan yang begitu besar. Tapi sampai saat ini kita belum dengar saudara-saudara kita yang terkena banjir di Jakarta. Alhamdulillah. Karena tahun-tahun sebelumnya Jakarta selalu diberitakan banjir. Ya. Pasti sudah di pinggir kali Malang bagian apa namanya? Ke bawah sana sudah siap-siap para penyelamat atau yang mengeksekusi masyarakat dari kebanjiran. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini kita belum dengar ya Jakarta terkena banjir. Kita harus bersyukur, ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Keluarga kita diberikan sehat semua, itu juga harus kita syukuri. Anak-anak kita alhamdulillah diberikan sehat. Maka salah satu sebab anak waktu itu tidak bisa hadir di kalangan jamaah pada pertemuan yang pertama atau minggu pertama, karena memang waktu yang tidak bisa saya bisa, ada kerjaan yang diberikan oleh petugas atau pengurus yang tidak bisa saya tinggalkan. Bayangkan, waktu itu adalah rezeki juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu bukan hanya materi saja, melainkan rezeki itu juga bagaimana Allah berikan kita istiqomah dalam ketaatan kepada-Nya. Bagaimana kita bisa istiqomah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu telah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita nilai rezeki itu hanya berbentuk materi saja, melainkan kita dalam ketaatan kepada Allah itu telah merupakan rezeki. Maka ya, orang-orang yang ikhlas, kaitannya dengan orang-orang yang ikhlas adalah kita terus ya mengamalkan suatu amalan dikaitkan karena Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya orang-orang yang ikhlas saja yang tidak akan diganggu oleh syaitan. Maka perjuangan syaitan untuk menggoda manusia ini ad-daim, yang akan terus dia lakukan tanpa henti-hentinya. Maka di manapun kita berada, kita harus siap-siaga. Mata kita, pendengaran kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, bahkan pikiran kita harus siap-siap digoda oleh syaitan. Ya, yang tadinya tangan kita sudah baik, tiba-tiba ada orang yang lewat, apa namanya, kita pukul. Ibaratnya bercanda. Ya, tapi bercanda ternyata orang yang kita pukul itu sakit dia rasakan. Dia pasti akan merasa terzalimi. Kalau dia berdoa kepada Allah, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru amalan yang kecil saja sudah mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tangan, belum lagi yang lainnya. Baik. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al Hakim, yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna asy-syaitana qala." Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan berkata, "Wa 'izzatuka ya Rabb," demi kemuliaan-Mu ya Allah. Ya. Jadi syaitan ini mengungkapkan kemuliaan, wa izzatuka, ya, demi kemuliaan-Mu ya Rabb.
La abrah agwi ibadah, saya tidak akan pernah berhenti menggoda hamba-hambamu, tidak akan pernah putus dari menggoda hamba-hambamu. Lihat perjuangan syaitan jemaah sekalian. La abrah agwi ibadah, saya tidak akan pernah berhenti menggoda hamba-hambamu. Madamat arwahum fi ajsam, selama ruh mereka masih nyatu dengan tubuh mereka, tidak akan pernah berhenti menggoda manusia selama ruh mereka masih menyatu dengan tubuh mereka. Masya Allah, ini yang harus kita pahami jemaah. Sampai kapanpun, selama nyawa kita masih ada dalam tubuh kita ini, tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Maka kita yang harus betul-betul memelihara dan menjaga diri kita dari godaan syaitan. Faqala Rabb tabaraka wa ta'ala. Tapi bagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman, wa 'izzati wa jalali, dengan kemuliaan dan keagunganku, la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni, saya akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku, kata Allah. Jadi kalau kita orang yang beriman, mengetahui diri kita banyak dosa, mengakui diri kita banyak kesalahan, banyak maksiat yang kita lakukan, ketika kita melakukan maksiat tersebut kemudian kita ingat langsung kepada Allah dan mohon ampun kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kita. Karena yang namanya manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwab." Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan setiap sebaik-baik kesalahan yang mereka lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera bertaubat. Ketika melakukan kesalahan hari ini, kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka segera memohon ampun kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan, maka insya Allah Allah akan mengampuninya. Selama yang mereka lakukan adalah dosa yang bisa diampuni selain dari perbuatan syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna wa yaghfiru ma wa yaghfiru ma wa yaghfiru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa dari perbuatan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni selain dari dosa perbuatan syirik. Lalu bagaimana cara diampuni dosa perbuatan syirik? Ya, mereka harus bertaubat, kembali kepada Allah, dan mereka meninggalkan perbuatan syirik tersebut. Jangan sampai mereka mengulangi perbuatan tersebut dan mereka mohon ampun kepada Allah, maka insyaallah mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama Allah Subhanahu wa ta'ala diminta ampuni atau kita memohon ampun kepada Allah, maka pasti Allah akan mengampuni kita sebanyak apapun dosa kita. Maka itulah ya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada kita begitu besar. Baru satu rahmat yang Allah turunkan di atas muka bumi ini, 99-nya nanti di surga Allah akan kasih semuanya. Satu rahmat ini mencakup kepada seluruh makhluknya, ya, mencakup kepada seluruh makhluknya yang ada di atas muka bumi ini sampai hari kiamat. Tapi nanti 99 itu Allah akan kasih kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka optimis yang ada harus dalam hati kita, optimis bagaimana kita terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya, dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dua ini kita yakini insyaallah, dan kemudian kita tanamkan ikhlas dalam hati kita, maka insyaallah kita akan diselamatkan dari godaan-godaan syaitan. Itu bagaimana perjuangan syaitan untuk selalu menyesatkan manusia. Kemudian kita masuk poin yang ketiga. Likulli syakhsin qarinuhu minal jin.
setiap orang pasti akan mendapatkan qarina atau akan mendapatkan pendamping dari golongan jin. Jadi golongan jin ini adalah ciptaan Allah yang sama seperti manusia, cuma mereka lebih condong untuk mengamalkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, ada juga yang beriman di antara jin, ya. Ada juga yang mereka kafir. Tapi kita tidak bisa, tidak akan pernah bisa melihat jin tersebut. Karena yang bisa melihat jin hanya para nabi dan para rasul. Adapun kita manusia biasa tidak akan pernah bisa melihat jin selamanya. Ya, kalau kita bisa melihat jin itu adalah jelmaannya saja, ya, bentuk yang lain, mungkin dia berubah seperti manusia, dia berubah seperti binatang dan lain sebagainya. Tetapi bentuk asli dari jin tidak akan pernah kita lihat sampai kita berilmu atau menuntut ilmu agar bisa melihat jin pun tidak akan pernah bisa melihat, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah merahasiakan itu. Dan memang hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita bisa melihat jin adalah agar kita lebih tenang dalam hidup, dalam kehidupan di atas muka bumi. Mungkin kalau kita bisa lihat saking banyaknya mungkin ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya jin ini, ya, kemana-mana kita akan didesak, tidak akan pernah bisa tenang. Ya, dalam sholat kita, dalam perjalanan kita, dalam aktivitas kita apapun tidak akan pernah bisa tenang. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan untuk tidak bisa melihat yang namanya jin. Adapun orang yang sudah melihat itu bukan melihat bentuk asli dari jin. Ya, itu adalah bentuk jelmaan atau berubahnya, entah dia berubah seperti manusia atau yang lainnya. Jadi setiap syakhsin atau setiap orang dia pasti akan mendapatkan qarina, ya, yaitu pendamping dari golongan jin. Sebagaimana yang diriwayatkan atau dikeluarkan hadis dari Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinu min al-jin. Ya, tidaklah di antara kalian, kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin, tidaklah di antara kalian, seorang di antara kalian, kecuali sudah diwakilkan kepadanya qarinah. Qarinah itu adalah pendamping, ya, atau ya pendamping yang akan selalu mendampingi kita dari golongan jin. Masing-masing kita akan selalu ada yang akan mendampingi kita dari golongan jin. Makanya sering saya sampaikan kepada jamaah-jamaah yang saya ruqyah, dua kondisi dari orang yang tahapannya terkena gangguan jin. Yang pertama adalah dia bisa menguasai dirinya atau bisa melawan dari godaan-godaan yang digodai oleh jin tersebut. Jadi dia akan tetap normal, tetapi akan selalu ada godaan. Godaannya tersebut mungkin bisa mengarah kepada perbuatan dosa, mengarah kepada perbuatan maksiat, mengarah kepada kemalasan dalam ibadah. Tetapi dia bisa melawannya. Udah nanti aja sholat subuhnya, masih lama waktu subuh. Akhirnya dia masih ngantuk tidur. Lewat akhirnya sholat subuh berjamaah di masjid. Ternyata dia bangun sudah jam 5.40 misalnya. Waduh, sudah subuh udah lewat. Ya, berarti dia tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Sudah hilang kenikmatan darinya, kenikmatan sholat berjamaah di masjid. Ini salah satu contoh bagaimana jin akan selalu menggoda kita untuk berbuat malas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Tadi saya katakan jin itu adalah golongan sama seperti manusia, tapi itu akan diutus oleh iblis agar mereka selalu menggoda manusia. Ya. Jadi setiap kita memiliki qarinah. Jadi qarinah yang pertama ini adalah bisa kita kuasai. Tetapi kalau kita bisa lawan dari godaan tersebut, kemudian kita berangkat wudu, ya, kemudian setelah wudu kita berangkat ke masjid, maka akan dilepas dari ikatan-ikatan jin tersebut. Ya. Akan dilepas dari ikatan jin tersebut. Kemudian yang kedua, kondisi manusia yang digoda oleh jin adalah mereka tidak bisa memiliki kekuatan untuk melawan jin. Mereka dikuasai oleh jin tersebut. Maka mau enggak mau caranya mengobati mereka adalah dengan cara diruqyah. Makanya jangan pernah cepat-cepat mengambil kesimpulan, wah ini orangnya kerasukan. Dilihat dulu dari keadaannya. Ya, kalau anaknya mungkin tadinya baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh. Ya, tiba-tiba dia melakukan hal yang aneh, harus ditanya dulu dengan cara kelembutan. Mungkin dia depresi atau stres atau was-was, ya. Nah, ini adalah sebuah penyakit juga, was-was tersebut. Dia sudah wudu tapi dia berulang-ulang kembali ke kamar mandi, merasa dirinya belum sempurna wudunya. Jangan ambil tindakan langsung, wah ini anak ini kerasukan mungkin. Jangan. Kita harus tanya, kenapa? Karena ini udah ada yang terjadi, jemaah. Ada yang terjadi sampai saya dipanggil, saya ruqyah, saya bacakan ayat-ayatnya. Kalau memang dia tidak ada jin yang ada di tubuhnya, tidak akan ada rasa sakit dalam tubuhnya. Karena hakikatnya jin itu kalau sudah dibacakan dalam Al-Quran, ketika kita pegang orang tersebut yang terkena jin, pasti dia akan merasa kesakitan. Pasti gitu. Makanya ketika kita baca Al-Quran, kita tidak melihat saja. Ya, kenapa kita tidak aman-aman saja? Mungkin ketika kita melakukan kebaikan, saat ini kita duduk dalam majelis ilmu, atau lagi baca Al-Quran, atau lagi sholat, dia pergi dulu. Ya, mereka nunggu di gerbang-gerbang masjid. Ya, dari arah mana yang kita akan keluar? Ditunggu kita. Nanti kalau kita sudah keluar, pikiran kita buyar, ya. Pikiran kita kemana-mana. Ya, udah mulai terus yang tadi kajian yang disampaikan Ustadz di masjid hilang semuanya, hilang semuanya. Karena apa? Karena kita tidak membawa catatan. Ya sudah, kajian kita yang tadi pagi apa ya, lupa saya Ustadznya ngomong apa, saya juga nggak ingat. Dilupakan kita dengan perkara-perkara yang penting dalam hidup kita. Makanya ada suatu adab dalam kitab adab itu, dulu saya pelajari ketika saya masih kelas 3 aliyah, saya diberikan pelajaran sama ustaz saya, ketika kita membaca Al-Quran atau menghafal Quran, kemudian kita lupa ayat yang kita baca, maka jangan pernah kita mengatakan saya lupa. Ya, tetapi apa? Saya dilupakan. Karena yang melupakan hafalan kita itu, ingatan kita itu siapa? Jin. Ini adalah perbuatan mereka. Unsitu. Ya. Ini salah satu adab. Ya, apapun bentuk yang kita hafal kemudian kita lupa, kita mengatakan dilupakan. Ya, bukan sengaja kita melupakan. Karena ilmu yang penting itu tidak pernah kita sengaja untuk melupakan. Bahkan ada orang yang menghafal doa wirid, berapa kali dia hafal doa wirid, tetapi karena mungkin faktor pikirannya banyak, ya, pekerjaannya banyak, ketika dia berangkat ke kantor tadi doa wirid yang saya hafal apa ya, padahal tadi sudah saya hafal gitu. Ya, atau ada orang yang berusaha ingin hafal Quran, minimal saya dapat juz 30 aja gitu. Dia ulang-ulang surat An-Naba 1 sampai 5 ayat. 5 ayat ini diulang-ulang ketika dia berangkat ke kantor atau kemana saja, dia ulang-ulang. Ternyata lengah sehari misalnya, dia tidak mengulang. Besoknya dia lupa, udah. Kemana hafalan saya? Kemarin lancar sekali. Ada orang yang lagi sebelum setoran dia hafalnya kuat, bagus sekali hafalannya. Dia masih murajaah dulu di belakang. Tatkala dia maju menghadap ustadznya, baru dia baca bismillah, udah lupa. Ustadz tadi ingat sekali hafalan saya di belakang. Tapi kok sekarang ketika saya setor hafalan saya, kok hilang Ustadz? Dan ini banyak sekali yang terjadi.
banyak terjadi. Jadi bukan harus kita ruqyah orang tersebut, tidak. Kita harus tetap berjuang memberikan keyakinan. Makanya saya sampaikan kepada orang tuanya, ibu jangan terlalu khawatir dengan kondisi anaknya yang seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah berikan tindakan keyakinan. Yakini dia, nak, kamu sudah wudu cukup sekali. Ya, kemudian dibimbing dulu. Memang dalam kondisi yang seperti itu butuh perjuangan orang tua. Akhirnya saya sampaikan seperti itu, akhirnya dia tenang. Alhamdulillah Ustaz, kalau begitu. Ya, jadi kalau orang yang betul-betul kerasukan, kita bacakan satu ayat saja atau surat Al-Ikhlas saja kita baca, dia sudah kepanasan dalam tubuh orang tersebut. Ya, apalagi kalau kita bacakan ayat-ayat ruqyah yang lainnya. Qobtaib. Kemudian Nabi SAW lanjutkan, qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Para sahabat pun bertanya, begitu pula dengan engkau wahai Rasulullah? Ya, apakah engkau juga memiliki qarina? Ya. Qala wa iyyaya. Begitu juga dengan Nabi SAW. Ya, Nabi SAW yang maksum, yang dijaga dari segala kesalahan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosanya, tetap juga ada pendamping dari golongan jin. Tetapi apa kata Rasulullah? Illa annallaha anani alaihi fa aslam. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala menolongku, kata beliau. Maka jin-jin ini yang ada di samping beliau Islam. Ya, fala ya'muruni illa bi khair. Mereka tidak pernah memerintahkan aku kepada keburukan kecuali yang diperintahkan hanyalah kebaikan saja. Masya Allah. Ini cara Allah SWT melindungi Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Kita sendiri yang bisa menilai. Condongnya kita ke arah yang mana? Kalau condongnya kita ke arah yang suka berbuat maksiat, berarti yang harus kita lakukan pada diri kita ini terus mengganti qarina. Ya, mengganti qarina. Ya, dengan cara apa? Terus banyak istighfar kepada Allah, terus memohon kepada Allah agar selalu melakukan amal kebaikan atau amal saleh. Jadi ini dia, ya, setiap manusia pasti akan memiliki qarina siapapun mereka. Mau alim, ya, atau mau orang awam, orang biasa, pasti mereka memiliki qarina. Dan itu sekarang kita pahami. Tetapi qarina ini, ya, kalau kita melakukan kebaikan, melakukan tindakan yang baik, melakukan ibadah kepada Allah, maka dia akan menjauh dari kita. Dia akan mendekat kalau kita lebih dekat pada keadaan yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika di jalan mungkin kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan diarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang haram. Pendengaran kita kepada hal-hal yang haram. Kemudian langkah-langkah kita kepada hal-hal yang haram. Banyak kan orang tadi yang mau berangkat sholat atau mau berangkat kajian, tiba-tiba ketemu temannya ngobrol jadinya. Ya, tidak jadi berangkat ke masjid atau tidak jadi berangkat ke tempat kajian. Dia ngobrol, ngomongin temannya, ngomongin orang lain, ya. Ghibah di situ. Terjadilah ghibah, saling ngomong, saling sahut menyahut, Masya Allah. Saling melengkapi cerita. Yang tadinya kurang ceritanya di A, B yang melengkapinya. Dan seterusnya. Dan itu banyak terjadi di antara kita semua. Maka yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil satu poin lagi, kemudian kita tutup. Poin yang berikutnya adalah asy-syaitan yajri min ibni adam majrada. Bahwasanya syaitan itu akan selalu berada dalam tubuh kita sebagaimana mengalirnya darah dalam tubuh kita. Jadi aliran darah kita di sini yang ada di tubuh kita, ya, di situ seperti itulah apa namanya melekatnya syaitan pada diri kita atau jin yang ada dalam diri kita. Li hadis Safiyyah binti Huyai, ya, radhiyallahu anha. Hadis dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha.
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas syaitan yajri minal insan majraddam." Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam diri manusia sebagaimana mengalirnya darah. Jadi berarti sudah menyatunya diri syaitan kepada manusia sebagaimana menyatunya darah dalam diri manusia. Karena kalau kita temukan mau temukan darah kita di tangan kita, pasti keluar darah. Di kaki kita, pasti keluar darah. Mau dimanapun tubuh kita ini, kita lukai sedikit, pasti keluar darah. Jadi itulah ibaratnya, dimanapun posisi kita, kondisi kita, pasti kita akan temukan syaitan menggoda manusia. Maka kita harus memperbanyak benteng kita, memperbanyak iman, pertebal iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar godaan-godaan syaitan tersebut banyak yang tidak dikuasai oleh syaitan, agar kita bisa aman ya, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai situ pembahasan kita. Mungkin ada pertanyaan? Baik, Pak, itu dulu. Mengenai ikhlas. Ikhlas. Ya. Ada kita melakukan amal soleh, kita mengharapkan pahala yang telah dijadikan oleh Allah. Baik. Mana yang lebih bagus dengan kita menjalankan melakukan amal soleh, ya mengharapkan ridho aja dengan Allah. Mengharapkan, tidak terlalu mengharapkan balasan ya. Ya, hanya mengharapkan ridho. Pertama itu. Kedua, mengizin. Bedanya jin dengan syaitan. Baik. Masya Allah, pertanyaan Bapak siapa ini? Bapak Ibnu Barakallahu Fikum. Jadi pertanyaan beliau tentang bagaimana apa tadi? Keikhlasan, ya, keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mengharapkan ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal yang baik, ya. Hal yang sangat baik untuk kita lakukan. Karena apa? Walaupun memang Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan dari balasan atau ganjaran yang apa yang kita lakukan. Tetapi yang kita harapkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, apapun yang kita minta pasti Allah Subhanahu wa taala berikan. Justru itu yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan yang kita lakukan, serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mengharapkan hal tersebut dengan cara apa, kita minta kepada Allah dalam kondisi terpuruknya kita mungkin. Kita dalam kondisi yang sangat jatuh, ya. Kita dalam kondisi yang sangat membutuhkan pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita, makanya bolehnya kita beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah kita. Salah satunya di antara kisah tiga orang laki-laki yang tertutup dalam gua, dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadahnya. Ya, makanya dalam pertolongan ini mungkin pernah saya sampaikan di sini ya. Dalam pertolongan ini ulama memberikan bagian. Ya, yang pertama adalah kita minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang wajib kita lakukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan. Kemudian yang kedua adalah memohon pertolongan kepada orang yang mampu. Ya,
seperti kita mampu melakukannya, misalnya mengambil air atau memindahkan barang ke tempat yang lain. Kalau dia mampu melakukan tersebut, maka itu hal yang dibolehkan. Ya, kemudian yang ketiga adalah meminta tolong kepada orang yang tidak mampu, maka hal ini menjadi sia-sia. Ya, minta tolong kepada orang yang lumpuh kakinya, minta tolong kepada orang yang stroke misalnya, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa yang kita harapkan, maka ini sia-sia hukumnya. Hukumnya sia-sia. Kemudian minta tolong kepada orang yang sudah mati. Ya. Minta tolong kepada orang yang sudah mati, hukumnya apa? Syirik. Hukumnya sih syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita minta tolong kepada orang yang sudah mati. Kemudian yang terakhir adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab amalan soleh kita. Maka ini boleh. Jadi kalau kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Itu sangat bagus. Ya, jadi bukan mengharapkan ganjaran yang Allah berikan. Karena tentunya kita sebagai seorang hamba hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak kecil sampai saat ini. Allah berikan nikmat yang begitu banyak. Ya, makanya tadi nikmat yang paling besar nikmat iman. Bagaimana kita tetap berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan anugerah kepada kita. Dan tentunya ini adalah karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan perbedaan jin dan syaitan. Jin adalah sebagaimana manusia, sama halnya dengan manusia. Ya, cuma mereka tidak diciptakan untuk dilihat oleh manusia. Perbedaannya itu saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin ini sama dengan manusia. Hakikatnya kesamaan mereka sama, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syaitan adalah bentuk amaliyahnya. Ya, syaitan adalah bentuk amaliyah. Karena hakikatnya iblis, ya, yang Allah ciptakan dari api, ya. Ketika Allah SWT perintahkan mereka iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, dia mengatakan, mengakui dirinya bahwasanya ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia membanggakan diri, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan manusia dari tanah, atau Adam dari tanah. Jadi dia membanggakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu sama halnya dengan manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun syaitan adalah salah satu di antara bagian amaliyahnya iblis. Ya, sehingga syaitan akan berusaha menggoda manusia untuk menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya mau tanya sedikit. Saya dengar katanya kalau di surga itu nanti Pak enggak ada malam hari, Pak Ustaz. Masya Allah. Tidak ada malam hari. Wallahu a'lam. Ya. Surga belum adalah perkara yang gaib, perkara yang tidak bisa kita tahu bagaimana kondisinya. Dan saya sampai saat ini belum temukan keterangan yang berkaitan dengan keadaan siang dan malam di surga. Intinya setelah kita dimasukkan ke dalam surga, semua kenikmatan bagi kita. Ya, kenikmatan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan amal saleh. Mau keadaannya siang, mau keadaannya malam, itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sedangkan kita hanya menikmati keindahan surga, menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah menyempurnakan kenikmatan itu kepada hamba-hambanya yang saleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup mengimani itu saja. Karena yang namanya surga, ma la aynun ra'at, kata Rasulullah, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun samia, tidak pernah didengar oleh telinga,
wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Bagaimana bentuk surga? Wallahu a'lam. Bagaimana kondisi surga? Wallahu a'lam. Begitu juga dengan neraka. Bagaimana di neraka, Ustaz? Apakah siang atau malam terus di neraka? Kita tidak bisa tahu. Ya, karena neraka dipenuhi dengan siksaan dan azab, ya, dari segala perbuatan dosa hamba-hambanya. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan. Baik, masya Allah, ada satu lagi. Di dalam diri kita tuh korinya 2 atau 1 gitu. Kalau kita berkaitan dengan hadis yang disampaikan korinah, itu artinya 1, ya, setiap masing-masing korin. Ya, korinatun, korinatani, akronun, ya, akronun, ya. Jadi kalau bahasa dari kita ngambil bahasa saja, secara bahasa kita mengambil bahwasanya korinah itu setiap masing orang memiliki korinah pendamping. Berarti maksudnya adalah 1. Tapi selebihnya wallahu a'lam. Kita hanya bersandar kepada hadis yang disampaikan. Jadi kita hanya berusaha bagaimana menghindar dari segala keburukan yang dibisiki oleh pendamping-pendamping kita ini. Berusaha melawan mereka. Jadi kalau orang yang normal, dia akan bisa melawan itu, menepis dari bisikan-bisikan. Makanya sering terjadi dalam diri kita, ketika kita bertanya, ini siapa yang menciptakan, ini siapa yang menciptakan, ini siapa yang menciptakan. Nanti yang korina-korina kita ini tiba-tiba membisikkan kita, lalu yang menciptakan Allah siapa? Nah, kalau sudah sampai ke ranah sana, yang harus kita lakukan apa? Istighfar, bertauz kepada Allah. Jangan sampai pikiran kita yang seperti itu, Pak, gitu. Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan? Semua jawabannya Allah SWT. Lalu Allah siapa yang menciptakan? Hati-hati, Pak, seperti ini. Ya, karena apa? Qul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya Allah esa, Allahus samad. Allah, pada Allah kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Dari sini ayat ini sudah kalau kita bisa yakini, masya Allah, tauhid kita kepada Allah pasti kuat. Bahwasanya Allah tidak pernah melahirkan dan dilahirkan. Ya, lalu bagaimana? Allah hadir, ya, wujudnya ada sebelum ada ke muka bumi ini. Ya, bagaimana caranya? Wallahu ta'ala alam. Jangan terlalu kita memikirkan hal itu, karena kalau kita pikirkan hanya ada habis-habisnya, Pak. Yang ada kita semakin kurang iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah taala. Baik. Apa satu lagi boleh? Iya, boleh. Tadi disebut juga bahwa jin itu hakikatnya diciptakan seperti halnya manusia. Iya. Dalam hal kecenderungannya, apakah jin kan dikonotasikan selama masa hidup dikonotasikan bahwa jin itu adalah keadaan yang buruk? Iya, betul. Ada ungkapan mengkonfirmasi sebaik-baiknya perilaku jin itu tetap lebih buruk daripada seburuk-buruknya perilaku manusia. Baik, betul. Jadi gini, nar sama bumi, sama tin dari tanah. Coba kita bayangkan, Pak. Dari dua bentuk ini, mana yang lebih baik dari dua bentuk ini? Api atau bumi, atau tanah? Sedangkan kalau api, dia kalau ditiup angin dia akan goyah, iya kan? Kemudian kalau kena air pasti mati. Sedangkan bumi, ya, hakikatnya bagaimana bumi itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Bagaimana bumi bisa mengeluarkan buah-buahan? Dari bumi tersebut, ya, banyak yang manfaat yang kita rasakan. Dan bumi lebih kokoh dibandingkan api. Bayangkan bumi ditiup angin masih kokoh, kuat dalam posisinya. Tapi kalau api ditiup angin, pasti dia antara dua kemungkinan, pasti dia mati atau akan goyah, atau bahkan akan menyebar apinya ke kemana-mana. Tetapi kalau tidak ada api, pasti api ini, kalau tidak ada angin, pasti api ini lama kelamaan akan mati. Coba biarkan Bapak sekarang nyalakan tugu di depan rumah atau sampah bakar. Kalau tidak ada angin, lama kelamaan mati nggak apinya? Pasti mati.
Jadi ini di sini kita bisa simpulkan bahwasanya api itu akan lebih condong kepada hal yang buruk seperti membakar, seperti apa namanya melukai, merusak dan seterusnya. Adapun bumi lebih condong kepada hal yang baik. Maka yang harus kita yakini, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Adapun jin masih banyak kekurangan karena diciptakan dari api. Ya. Tetapi sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban mereka adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya katakan sebagian di antara jin itu juga ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi tadi yang kita singgung adalah bahwasanya qarinah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka semua Islam dan mereka tidak memerintahkan kecuali hal yang baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita melihat dari kondisi kita, kalau kita terlalu condong kepada keburukan berarti korinah kita buruk. Kalau kita dalam kebaikan terus alhamdulillah berarti kita korinah kita baik. Dan itu harus kita yakini. Jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah manusia. Adapun berkaitan dengan amaliyahnya jin, ya sebaik-baik amaliyah mereka tetap yang paling baik adalah manusia. Makanya manusia itu kalau sudah baik sekali amaliyahnya, mereka akan lebih mulia daripada malaikat. Kalau buruk sekali amaliyahnya, mereka lebih buruk daripada binatang. Qul ya zibillah. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.